Adi Kurniawan selaku HST Manager dari PT Lestari Marina Utama. Di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan progres pekerjaan kita yang sudah sampai di tahapan ke-4, proyek relokasi PLTGU Grati sampai dengan di ke Pesanggaran. Dan beberapa session yang sudah kita lewati atau beberapa tahapan yang sudah kita lewati mulai dari tahapan 1, 2, dan ketiga, alhamdulillah sampai dengan di hari ini kita masih zero accident, zero fatality, tanpa ada lost time injury yang menyebabkan kita hilangnya hari kerja. Dan perlu saya sampaikan bahwa pada saat kita di Grati, progres yang pertama yang harus kita kejar itu adalah bongkar stek turbin GT1.1 yang bisa kita selesaikan dalam kurun waktu 30 hari. Begitu halnya untuk progres yang berikutnya di tahap kedua itu adalah pembongkaran stek GT1.3, sama kita bisa, alhamdulillah bisa kita selesaikan dengan kurun waktu 30 hari dengan zero accident, zero fatality, dan lost time injury. Sedikit review dari progres kita yang ada di Grati beberapa waktu lalu, bahwa di sana itu kita menyiapkan pekerjaan-pekerjaan yang kritikal dengan segala macam konsekuensi bahaya yang akan kita terima di lapangan. Nah, salah satu contohnya itu adalah pada saat kita mengangkat barang di ketinggian, atau dalam hal ini lebih tepatnya stek dengan ketinggian 45 meter yang harus kita realisasikan, di situ ada beberapa poin yang memang harus kita titik beratkan, karena bisa dibilang itu adalah paling krusial atau high risk pekerjaan yang paling membahayakan. Yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan yang namanya crane. Yang kita gunakan itu ada crane, mobile crane 200 ton, tipenya Liber. Dan kemudian kita harus menyiapkan yang namanya scaffolding. Sudah hal pasti pada saat kita bekerja di ketinggian, kita juga harus menyiapkan yang namanya body harness. Dan body harness ini nggak boleh hanya sekedar kita pasang di badan tapi nggak kita fungsikan, karena akan sia-sia. Oleh sebab itu, monitoring pekerjaan setiap hari bagi para supervisor, bagi para PIC-PIC yang ada di lapangan, atau dalam hal ini adalah representatif daripada tim K3L, itu selalu memonitor, selalu memberikan masukan-masukan untuk rekan-rekan untuk mempermudah pekerjaan pada saat bekerja di ketinggian, penggunaan body harness, penggunaan scaffolding, terus kemudian penggunaan alat lifting dan angkat seperti segel, sling, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di kesempatan siang hari ini, pada saat di proyek Bali ini, hal yang sama akan kita kejar, akan kita coba realisasikan sampai dengan sejauh ini di tahapan yang ketiga. Beberapa kendala yang sudah kita selesaikan antara lain adalah instalasi, yang namanya instalasi itu adalah penyusunan barang-barang PLN atau barang-barang mekanikal dari stek 1 yang coba kita sesuaikan kembali dengan existing yang ada di Grati. Dan alhamdulillah di tahap 1 kita selesai, tahap 2 selesai, begitupun di tahap 3 ini kita mengembalikan kembali, menginstal kembali section 1, tahap 1 yang ada di Grati, stek GT1.1 berhasil kita selesaikan dengan kurun waktu 45 hari kalender.
Selamat siang, kami dari tim Lestari Marine Utama yang merupakan kontraktor dari proyek relokasi PLTU GT11 dan 13 dari PLTU yang ada di Grati, Pasuruan ke Sanggaran yang berada di Denpasar, Bali. Kondisi cuaca hari ini cukup cerah dengan kondisi angin yang sangat kondusif sehingga memungkinkan kita untuk melakukan erection salah satu barang yang cukup besar yang ada di belakang saya. Perlu diketahui barang tersebut merupakan casing atau wadah dari silencer yang merupakan peredam suhu atau juga suara pada saat unit tersebut beroperasi. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah terlibat dalam proyek ini. Saya ucapkan tetap semangat, itu yang pertama. Yang kedua, jaga keselamatan rekan-rekan, lingkungan kerja rekan-rekan. Kemudian pulanglah dengan aman, selamat, dan membawa berkah untuk anak dan istri kita. Safety first!